aja di sini ya. Dari mana? Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu.